Pemirsa tak terima lantaran ditegur seorang kakek berusia 66 tahun di Tuban, Jawa Timur, tega membacok tetangganya hingga mengalami luka serius di kepala. Seorang kakek bernama Sukinar yang berusia 66 tahun warga desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, tega membacok Tarmuji yang merupakan tetangganya sendiri. Korban mengalami luka bacok yang cukup serius sehingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kusma Tuban. Kejadian berawal saat Sukinar selesai bekerja dari mencari rumput di sawah. Kemudian sesampainya di rumah, pelaku diminta untuk membeli air isi ulang dengan berjalan kaki dan melewati rumah korban. Setelah sampai di depan rumah korban, Sukinar melihat Tarmuji yang sedang duduk di rumahnya. Tiba-tiba korban menegur dengan nada kurang enak didengar sehingga pelaku tersulut emosi. Kapolsek Tuban pun menjelaskan karena tidak terima ditegur, Sukinar kemudian pulang untuk mengambil samurai yang ia simpan. Kemudian mendatangi Tarmuji dan melakukan aksi duel dengan Tarmuji menggunakan kapak. Melintas depan rumah korban dan ketemu korban, ditanya kenapa matanya melotot. Kemudian setelah itu pelaku mengambil ke rumah, mengambil gelas samurai. Kemudian pelaku membacok korban sehingga mengakibatkan korban mengalami luka berat. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 351 ayat 2 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Suwanto, Tuban, Jawa Timur.